Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andre, channel 3F Nyorocos. Oke, kali ini saya akan membahas tentang salah satu legenda musisi Indonesia. Dan tadi sudah saya bawakan mungkin sedikit ya nada yang bawakan lagu yang sudah mungkin fenomenal ya, dan sudah dikenal oleh seluruh bangsa ini ya, khususnya Indonesia ya, dan mungkin Asia juga sudah mengetahui ya siapakah musisi yang akan kita bahas kali ini. Oke. Musisi yang akan kita bahas kali ini adalah betul ya Bapak Iwan atau Bang Iwan Fals ya. Dan Iwan Fals ini merupakan legenda musisi Indonesia, dan dia salah satu musisi ya mungkin terkenalnya tahun 70-an ya awalnya ya, dan dia emang mewakili ya suara-suara rakyat kecil ya di waktu dulu sampai mungkin sampai sekarang juga ya. Tapi emang kesini emang lagunya ada ya mungkin agak ke arahnya emang arah cinta juga ada, ke arah mungkin tidak selalu sosial ya, tapi sekarang sudah mungkin agak meluas ya dengan mungkin sudah bertambahnya usia ya. Kalau dulu kan masih muda dia emang frontal ya, kritis gitu kan. Oke, saya akan membahas tentang Iwan Fals ya, dan ini merupakan legenda musisi Indonesia, dan lagunya wah jangan ditanya lagi, bejubel, banyak banget lagu hasil karya dari Bang Iwan Fals. Oke. Jadi kali ini kita akan membahas tentang Iwan Fals, di mana kita mungkin ini bagian pertama ya, karena kalau kita bahas Iwan Fals kayaknya tidak akan cukup waktu untuk membahas semuanya. Jadi kita mungkin sekarang hanya membahas tentang siapakah Iwan Fals, dan mungkin dia berkiprah di atau arah musiknya itu kemana ya. Nanti selanjutnya kita akan bahas keluarganya, mungkin kita akan bahas mungkin album-albumnya, dan kita mungkin akan bahas lagu-lagunya. Jadi kita mungkin sekarang hanya akan membahas dasarnya aja dulu ya, jangan nanti nextnya kita bahas lebih dalam. Oke. Jadi Iwan Fals ini mungkin tidak semua tahu ya, saya yakin tidak semua tahu musik, khususnya penggemar musik yang bukan anggota OI ya. Kalau anggota OI jangan ditanya lagi ya, atau yayasan OI, orang Indonesia pasti tahu siapa nama asli Iwan Fals. Tapi buat yang tidak mengetahui, nama asli Iwan Fals itu adalah Firjiawan Listanto ya. Dia itu namanya aslinya itu Firjiawan Listanto, tapi pasar atau mungkin panggung ya, atau nama panggung itu adalah Iwan Fals ya. Dan Iwan Fals ini lahir pada tanggal 3 September tahun 61 ya, dan 61 itu kalian berarti, tapi tahun 70 sudah mulai terdengar, khususnya tahun 78 berarti lagi usia ya 17 tahunan ya. Jadi dia emang sudah berkiprah di musik ya, dan luar biasa emang dulu kita ketahui ya zaman Orde Baru, di mana ada yang kritis itu kan pasti menjadi musuh pemerintah ya dulu ya. Tapi Iwan Fals tetap ya menyuarakan suara-suara atau lagu-lagunya atau lirik-liriknya dengan ya mungkin kritis ya, atau menyentil ya pemerintahan dulu ya. Tapi emang dia tidak selalu ke pemerintahan dalam negeri, tapi dia juga ke Ethiopia juga pernah dia membawakan lagunya untuk mungkin merasakan apa yang dirasakan oleh orang Ethiopia ya. Dan yang lagu mungkin sudah tahu, Ethiopia, Ethiopia. Nah, itu salah satu lagu Bang Iwan Fals tentang negara Ethiopia ya, mungkin negara miskin ya. Karena emang lagu-lagu Iwan Fals itu mengarahnya ke sosial ya kebanyakannya. Oke. Okay. Jadi Iwan Fals itu adalah seorang musisi, pencipta lagu dan penyanyi ya. Jadi komplit ya, dari penyanyi ya, musisi ya, pencipta lagu juga ya. Jadi itu satu paket lengkap ya Iwan Fals ini. Jadi merupakan pantas ya kalau disebut legenda musisi Indonesia ya. Jadi saya sangat kagum sama Iwan Fals, merupakan khususnya saya sebagai warga Indonesia ya, karena kita punya sosok yang mungkin harus kita hormati ya, kita banggakan untuk negeri ini. Karena sekarang mungkin sudah dikenal di dunia juga ya Iwan Fals ya, karena lagu-lagunya kan simple tapi mudah didengar dan mudah diterima ya, khususnya untuk masyarakat menengah ke bawah ya. Dan itu emang lagunya mewakili mereka gitu, mungkin yang mereka rasakan ya gitu. Dan emang lagu-lagu yang kan saya bilang itu arahnya kritis ya, jadi mungkin bisa disebut juga kritikus ya. Dan emang mungkin dia pengalaman itu melihat secara real di lapangan bahwa banyak orang-orang menderita, banyak orang ketidakadilan, banyak hal-hal sifatnya
apa diskriminasi gitu kan. Jadi dia merasakan hal itu dan disampaikan melalui lirik lagu dan lagu yang dibawakannya gitu kan. Dan mungkin lagunya kalau di apa dihitung dari tahun 78 sampai sekarang ada terus ya. Sekitar kan 2024 juga sudah mengeluarkan ya gitu, sama kalau tidak salah 2, 3, 4. Nanti kita akan sudah konsep untuk bahas lagu, kita akan bahasnya nanti. Oke, kita bahas dulu dasar Iwan Fals, siapa dia dan dia apa sih basic musiknya. Oke, tadi sudah saya bahas Iwan Fals itu ya musiknya itu ya kritis ya, dan mungkin mengarah ke arah sosial ya. Jadi kejadian-kejadian sosial atau yang tadi sampaikan ketidakadilan mungkin dia ingin sampaikan dengan lirik lagu. Oke, kita bahas selanjutnya. Dan gaya berpikirnya itu telah dikatakan mungkin sebagai bisa folk ya, bisa rock, ada country juga ya. Jadi emang lagu-lagunya emang tidak satu aliran ya, jadi terkesan ada beberapa aliran dalam satu albumnya ya. Ada yang folk, ada rock, ada country ya. Kalau rock kita ketahui emang ada lagu-lagu yang sifatnya ya tadi ya, tadi saya bawakan ya, kalau asli kan ada versi bandnya itu kan rock, lihat kedengarannya rock gitu kan. Kalau pop ya banyak, apalagi country juga banyak juga ya. Mungkin Anda bisa menerkan di YouTube ya, cari aja Iwan Fals, yakin semua lagunya brudul ah, loba lagu nantinya Anda pasti senang dengan lagu-lagunya. Nah, karena emang enak didengar semuanya dan easy listening. Oke, okay. Dan liriknya itu banyak menceritakan ya masa-masa kelam di era 70-an ya, dan emang dia sangat merasakan, dia sangat masih muda kan, dia masih remaja, dia merasakan hal yang terjadi pada masa tahun 70-an hingga 80-an ya. Dan dia mungkin lagu yang dia ciptakan itu ya dampak dari kejadian masa kelam tersebut ya, dan dia rasakan sendiri mungkin ya. Karena sebetulnya kan Iwan Fals itu bukan sosok orang biasa, padahal dia itu ayahnya itu seorang pejabat tentara ya, kalau tidak salah kolonel gitu ya. Tapi emang dia mungkin berarah haluan ya, tidak ikuti jejak ayahnya sebagai aparat negara ya, tapi dia beralih ke musisi gitu kan. Tapi ya itu kan pilihannya, karena setiap orang punya pilihan masing-masing ya, yang dia suka kemana ya mungkin dia akan mengikuti arah yang dia suka ya. Tapi bagusnya orang tuanya tidak terlalu mengekang apa yang disukai oleh Iwan Fals. Tapi tidak tahu aslinya, mungkin juga orang tuanya tidak menyetujui ya Iwan Fals menjadi musisi. Tapi itu kita lanjut bahasnya nanti. Oke, okay? Jadi Iwan Fals ini masuk termasuk salah satu artis ya yang masuk ke dalam daftar The Immortal ya, dan dari 25 artis Indonesia terbesar sepanjang masa ya, di majalah Rolling Stone Indonesia. Bayangkan, menjadikan dia betul-betul fenomenal ya, merupakan artis legenda ya, dan patut kita hormati ya, kita banggakannya. Kita mempunyai artis sekaliber Iwan Fals ya, dia musisi, dia pencipta lagu, dan dia bernyanyi juga ya, atau vokalis juga. Oke, okay. Apa bukan sekedar kita bukan musisi nih, tapi kita bukan musisi ya, tapi kalau kita mendengar lagu Iwan Fals emang mudah diterima ya, dan sangat disukai, minat mudah dinikmati gitu kan. Khususnya mungkin kita tahun, mungkin saya kan kelahiran 80-an nih, dan saya emang merasakan lagu-lagu Iwan Fals itu masuk sering ya, waktu dibawakan ya, waktu oleh pengamen, di bus, di angkot gitu kan. Dan emang lagu itu orang menyukainya gitu kan, karena emang lirik-liriknya itu kan terkesan ya kritis ya gitu kan. Mungkin sebagian orang merasakan, wah ada yang mewakili perasaan kita nih, mungkin itu yang dirasakan oleh masyarakat pada waktu itu ya. Dan itu Iwan Fals sampai sekarang emang masih ada sih yang kritis gitu kan, karena emang sekarang-sekarang masih ada lagunya sih emangnya tidak terlalu kritis, ada lagu-lagu cintanya juga, ada lagu-lagu ya terkesannya arahnya, tapi tetap dengan gayanya ya Iwan Fals gitu kan, meskipun mungkin arah lirik lagunya itu tidak sekritis dulu gitu kan. Mungkin ya ini yang semua orang tidak ketahui ya, saya yakin semua orang tidak ketahui. Tadi juga saya debat, mungkin dari nama juga tidak semua orang mengetahui siapa nama asli dari Iwan Fals ya, tadi sudah saya bahas tadi. Dan mungkin saya juga mungkin anak tahun 80-an kan saya masih lahir ya, sedangkan Iwan Fals kan dari 70-an sudah aktif bermusik ya. Kita sebenarnya tahunya cuma Iwan Fals aja, padahal dia namanya asli itu kan Virgiawan Listanto ya. Jadi itu mungkin hal yang tidak diketahui oleh semua orang.
Dan satu lagi yang mungkin tidak diketahui oleh semua orang ya, di mana dia itu adalah salah satu atlet ya sebenarnya dia. Dan dia merupakan atlet karate ya, dan dia sudah mendapatkan berbagai macam penghargaan ya. Dan yang luar biasanya itu dia sempat juga menjadi pelatih ya dari olahraga yang dia tekuni ya. Dan saya yakin semua orang tidak mengetahui hal ini ya. Yang cuma tahu mungkin Iwan Fals adalah penyanyi ya, tidak ada mengetahui bahwa Iwan Fals adalah seorang atlet karate. Mungkin saya akan sedikit bahas ya tentang hal yang di luar kebiasaan dari Iwan Fals sebagai musisi ya. Jadi Iwan Fals itu sempat aktif ya di kegiatan olahraga, dan dia pernah meraih gelar juara 2 karate tingkat nasional, bahkan nasional juara 2 ya karate ya. Dan dia juga sempat juara 4 karate tingkat nasional tahun 89 juga ya. Jadi juara 2 dan juara 4 ya di tingkat nasional. Berarti kan kieunya berarti Iwan Fals hebat. Selain musisi, dia juga punya prestasi di luar musik tersebut ya, sebagai atlet karate. Bayangkan, matak ulah coba-coba jeung Iwan Fals nya ekpen musik hayu ekluter gitu nya. Tah, keren Iwan Fals nya. Oke. Lalu dia juga sempat masuk pelatnas dan melatih. Nah, ini yang luar biasa, dia juga sempat melatih karate. Berarti kan dia sangat luar biasa ya. Dia juga sempat menjadi pelatih karate ya di kampusnya ya, di STPS atau Sekolah Tinggi Publistik ya. Publisistik ya. Aduh agak susah nih. Publisistik ya itu kan. Jadi saya rasa itu hal yang tidak diketahui oleh semua orang. Saya yakin itu, karena saya sendiri juga taunya kesini-kesini ya bahwa Iwan Fals adalah juara karate. Luar biasa. Makanya saya makin bangga ya kesininya, karena ada musisi hebat. Dia tidak mengenalkan sisi lainnya ya, tapi itu orang harus mencari dulu ya siapa Iwan Fals sebenarnya. Jadi orang yang tahu cuma Iwan Fals ya penyanyi, pencipta lagu gitu kan. Tapi justru ada sisi lain yang membuat Iwan Fals itu hebat ya. Ya tadi juara karate tadi ya, dan sempat melatih. Oke. Dan karya Iwan Fals itu dari tahun 70 hingga tahun sekarang ya, dari 2004 ya, 2024 itu mungkin wah sudah tidak terhitung kalau singlenya ya atau lagu-lagunya. Kalau album juga udah banyak ya, apalagi yang biasanya dalam satu album ya beberapa lagu ya. Berarti bayangkan dari tahun 70 sampai sekarang lagunya berapa banyak. Loba pek hitung sorangan, tayangan sorangan peknya. Ada nama ayah YouTube, bisa di searching lagu-lagu Iwan Fals. Loba kan namanya. Dan tadi sudah sedikit saya bahas juga bahwa lagu-lagu Iwan Fals itu ya merupakan perwakilan dari sekelompok orang atau minoritas ya, karena lagu yang dibawakan itu sangat berdampak ya bagi kehidupan masyarakat ya. Dan apa, lagunya itu emang berdampak ya, tapi lagu yang dibawakan itu dampak dari yang terjadi kepada masyarakat, dan dia bawakan lewat lirik lagu tersebut dengan musik yang isi listening tadi ya, ada country, ada pop, ada rock ya. Dan itu diterima oleh masyarakat menengah ke bawah ya, atau disebut mungkin kata lainnya akar rumput ya. Jadi ya level bawah kan gitu, akar rumput kan biasanya kan akar kan di bawah ya, rumput kan di atas. Jadi emang diterima oleh kaum minoritas ya, atau menengah ke bawah tadi sudah saya bilang. Dan Iwan Fals juga mempunyai yayasan yang sudah dikenal, mungkin yayasan, tapi kita sebenarnya tidak tahu itu yayasannya, karena yang kita tahunya itu adalah komunitas aja ya, komunitas OI orang Indonesia ya. Jadi yayasan OI ini atau orang Indonesia ini dibentuk pada tanggal 16 Agustus tahun 99 ya, di mana tahun 99 kita ketahui ada kerusuhan yang sangat mungkin tidak mau kita ingat ya, dan jangan lagi terjadi di negeri kita ini ya. Dan yayasan OI ini sangat luar biasa ya, di mana ini mewadahi aktivitas para penggemar Iwan Fals ya di seluruh Indonesia, mungkin di Asia juga ada ya para komunitas OI ya, karena kan mereka mengikrarkan bahwa mereka adalah fans dari Iwan Fals ya, dengan nama OI orang Indonesia gitu kan. Dan setiap mungkin pernah kita lihat ya, kalau Iwan Fals konser pasti ada bendera OI ya, dan itu merupakan ya mereka lah komunitas OI orang Indonesia merupakan fans dari Iwan Fals. Oke. Dan hingga kini cabang OI itu dapat
ditemui di setiap penjuru Nusantara ya, hampir di seluruh negeri ini ada ya komunitas OI atau yayasan OI tadi ya. Dan bahkan sampai ke mancanegara ya, saya dengar juga di mancanegara juga ada ya yayasan OI ini ya. Dan mungkin di situ mereka merupakan mungkin aktivitasnya ya, ya salah satu kita bahas selanjutnya, tapi sedikit aja yang mungkin saya tahu ya. Dan emang di daerah saja ya, di Tasikmalaya juga ya, anak-anak OI itu emang luar biasa ya. Mereka melakukan aktivitas sosial, mereka bergabung atau kumpul dengan orang-orang yang satu ritme atau satu aliran kalau bilang ya. Dan mereka emang yang ingin menyampaikan hal-hal yang terjadi ya di sekitar kita dengan mungkin membawakan lagu-lagu Iwan Fals itu ya. Dan mereka kebanyakan kan kalau menyanyikan banyaknya disifatnya di tempat-tempat umum ya, karena biar dapat didengar oleh masyarakat, dan itu mungkin semoga ya berdampak positif buat perbaikan kehidupan itu kan. Karena emang lirik-lirik lagu dari Iwan Fals itu mungkin bisa ada sifatnya ya kritik, tapi mungkin ada sedikit yang membangun juga ya kalau didengarkan. Hei ulah gitu, kata Sunda ulah gitu meningkir gitu kan, jadi mengingatkan bahwa hal itu tidak baik ya. Mungkin itu salah satu pesan dari Iwan Fals melalui lirik lagunya. Oke, mungkin ini bahasan pertama tentang Iwan Fals. Nanti selanjutnya kita akan bahas lagunya, albumnya, dan mungkin keluarganya juga akan kita bahas ya, karena emang luar biasa. Iwan Fals itu tidak dari musik, tidak dari pribadinya, tidak dari keluarganya, sampai tadi saya bahas juga dari keahlian lainnya juga menjadikan Iwan Fals jadi buruan dari berita ya, karena emang Iwan Fals merupakan legenda Indonesia. Oke, segitu dulu pembahasan tentang Iwan Fals. Ini baru part 1 ya, nanti kita bahas part 2-nya tentang lebih lengkap tentang Iwan Fals ini ya. Kita selesai dulu sampai sini pembahasan Iwan Fals di part 1 ya, karena mungkin biar agak penasaran nih Iwan Fals itu seperti apa ya. Jadi saya bahas bagian pertama ini globalnya aja dulu ya, nanti untuk lebih spesifik ya keluarganya, ya albumnya, ya musiknya, dan lagu-lagunya kita bawakan berikutnya. Oke, saya Andri, channel 3 App Your Choice. Jangan lupa like, comment, subscribe. Sampai jumpa lagi di review-review saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.